Desa Tanggaran adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini terletak di bawah kaki Gunung Lanang dan Wedo yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 800 hektar. Desa ini memiliki luas wilayah yaitu 1.089 hektar yang terbagi menjadi 4 dusun, diantaranya Dusun Kerajan, Dusun Ngeremang, Dusun Ngeledok, dan Dusun Dilem. Jumlah penduduk Desa Tanggaran kurang lebih terdiri dari 4.894 jiwa. Fasilitas publik di desa ini meliputi 1 kantor balai desa, 5 unit posyandu, 1 unit puskesmas, 32 masjid atau musola, dan 2 TPU. Sedangkan dalam hal pendidikan, Desa Tanggaran memiliki 3 unit sekolah dasar, 2 sekolah TK, 1 unit BA Aisyah, dan 1 unit PAUD. Sebagian besar warga Desa Tanggaran bermata pencaharian sebagai perah susu sapi. Banyak sekali warga yang mengelola langsung susu sapi ini menjadi mata pencahariannya seperti dijadikan minuman. Dan mata pencaharian lainnya di Desa Tanggaran yaitu bertani. Dan juga berwirausaha. Masyarakat Desa Tanggaran masih tetap melestarikan adat dan tradisi warisan leluhurnya seperti adanya seni bela diri pancaksilat, seni jaranan, dan juga seni wayang kulit.